Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak. Happy Sunday atau selamat hari Minggu. Mohon maaf hari ini ada masalah sehingga kita delay. Kemudian yang kedua juga mungkin hari ini kita tidak terlalu lama karena kondisi badan saya. Sorry. Karena kondisi badan saya kurang enak badan ya, jadi mungkin tidak ada review atau fundamental data ekonomi dan lain sebagainya, tapi kita langsung masuk ke forecast saja. Oke, kita intro sejenak. Yes, kita langsung saja ke chart ya, untuk menghemat waktu dan mungkin nanti saya bisa segera beristirahat. Kalau kita lihat dolar indeks, itu sesuai dengan prediksi saya minggu lalu. Jadi forecast kita itu berhubungan dengan forecast-forecast sebelumnya. Dan apa yang saya kemukakan tidak pasti benar, tetapi silakan Anda cek, sebagian besar benar. Serta ini murni edukasi, ini memberikan guidance atau pedoman kepada Anda bagaimana market atau menghadapi market satu minggu ke depan. Mohon maaf kalau salah-salah karena kepala agak pusing terus terang. Oke, lanjut. Minggu lalu saya memprediksi bahwa dolar indeks akan turun ini, dan ternyata turun. Saya memiliki MetaTrader yang tidak saya rubah minggu lalu dan minggu ini, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dan ini benar ya, turun. Kemudian kita masuk ke weekly dulu. Kalau kita perhatikan, closing candle minggu lalu itu sebetulnya sudah menunjukkan arah ke bearish ya. Kenapa? Karena ini bearish pin bar. Jadi memang candle ini warnanya hijau, tetapi kalau kita telaah lebih dalam, buyer mencoba mengangkat dolar indeks naik, tetapi seller melawan dan penutupannya itu di bawah 50% dari candle ini. Jadi ini sebetulnya sudah menunjukkan tanda-tanda bearish dan benar. Minggu lalu, tutup hari Jumat kemarin, ini membentuk bearish engulfing. Engulfing itu candle yang sebelah kanannya memakan sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya memakan sebelah kanannya, itu inside bar. Jadi inside bar itu engulfing yang di flip. Kalau Anda pernah menggunakan software fotografi kan suka di flip tuh. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira pergerakan dolar indeks ke depan? Sekali lagi, saya tidak bisa melihat YouTube ya. Tapi Anda bisa menonton saya nggak ya? Bentar ya, sorry. Oke, ya 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 ya. Oke, ah. Oke, nanti kalau ada pertanyaan biar istri saya yang memberikan informasi. Lanjut saja. Dolar indeks satu minggu ke depan kira-kira gimana? Dominannya sih kalau saya lihat masih akan turun ya. Apalagi minggu depan ini kan masih belum ada berita-berita yang membuat potensi dolar itu akan menguat sebetulnya. Nah, kita lihat
ini dia sudah tetap stabil closing di bawah 5 EMA. Semuanya di sini ya. Kemudian juga ini sudah overbought, jadi potensi untuk meneruskan trennya itu turun masih sangat besar. Walaupun nanti turun ini kembali ada potensi double bottom ya. Tuh. Tapi kalau kita lihat di daily-nya sih, bahwa penurunannya itu juga masih stabil di bawah semua EMA. Jadi di H4 closing candle di bawah semua EMA, ini penutupan minggu lalu, di D1 pun di bawah semua EMA, dan di weekly-nya itu terbentuk bearish engulfing. Jadi sekali lagi indikasi untuk ke arah bearish itu besar. Ingat dolar indeks itu hubungan langsungnya dan terbesarnya dengan euro USD ya. Tidak terhubung langsung dengan gold. Sekarang kita masuk ke euro USD. Izin saya minum jahe dulu. Santai saja ya. Nah, kalau kita perhatikan forecast minggu lalu, sebetulnya apa yang saya kemukakan juga sesuai dengan yang terjadi. Sekali lagi, saya menyimpan semua dokumentasi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Tujuannya pertama untuk diri saya sendiri mengevaluasi, kemudian kedua, membuktikan ke Anda akurasi forecast saya tidak menjanjikan pasti ya, tapi winning atau benarnya itu 60-70%. Nah, minggu lalu saya menyatakan bahwa Euro USD akan turun, kemudian dia naik. Nah, masalah turunnya kemana? Memang kita membuat forecast, tapi bisa saja turunnya kemana tuh tidak sampai seperti yang kita buat. Tapi yang jelas, kalau kita melihat pergerakan itu sama yang saya katakan, turun dulu, kemudian dia naik. Lantas bagaimana untuk minggu depan? Seperti biasa, kita lihat dulu weekly-nya. Kalau kita lihat weekly-nya, sebetulnya ini candle hijau dan berpotensi masih akan melanjutkan tren naiknya. Karena ini bisa dikatakan juga bullish engulfing yang tidak sempurna. Kemudian kita turun ke D1. Kemarin saya juga mengemukakan, apakah Anda ingat atau tidak, bahwa kalau kita ambil contoh sebuah koreksi, misalkan di kasus ini, dia naik, kemudian koreksi sampai sini, kemudian saya kasih garis bantu turunnya itu sejumlah ini, dan ini saya copy ke Anda. Minggu lalu saya sudah menyatakan bahwa ada potensi rebound atau bounce dari Euro USD. Salah satu alasannya, bukan satu-satunya, karena penurunan ini sudah 1:1 dengan penurunan ini. Oke, saya lihat chart dulu. Sorry, gue lihat chat dulu maksudnya. Chat Anda ya. Oke, lanjut. Makanya minggu lalu dia naik karena penurunan ini sudah 1:1 dengan penurunan ini, dan Anda perhatikan setelah dia turun, memang proses naiknya itu membutuhkan waktu 3 bulan ya, untuk akhirnya di sini dia membreakout sebelum ini, tertinggi sebelumnya yaitu ini. Nah, jadi ini nih penurunannya ini baru sekitar 1,5 bulan. Perhatikan ya, ini kan 1, 2, 3. Separator di daily itu kan memisahkan bulan. Ini penurunannya sebulan nih. Ini masuk 1,5 bulan.
Saya nggak bilang bahwa ini berhasil di breakout, nanti jika dia naik sama seperti 3 bulan ini. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Tetapi cuman mau melihat soal waktu saja, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Yang jelas untuk dia membentuk new high, higher high, seperti ini, ya, maka dia harus membreakout ini, akhirnya dia naik sini, membentuk puncak yang baru. Ini pun, kalau dia mau membentuk puncak yang baru, dia harus membreakout ini. Oleh karena itu, Anda pantau area 1.2350-an nih, sebagai top ini, apakah berhasil di breakout? Kalau Anda sudah punya posisi buy di sini, sementara keluar dulu di sini. Buat yang belum punya posisi buy, jangan Anda buy-nya di sini. Itu namanya buy on high. Nggak sesuai dengan prinsip dagang beli waktu harga tinggi. Kecuali misalkan ini sudah di breakout, seperti ini kan sudah di breakout nih. Terus dia naik, tunggu koreksi turun, baru kita buy lagi. Jadi tolong dibedakan ya, antara breakout dengan tidak breakout. Kalau ini belum breakout, hindari buy-nya kalau dia mencapai area ini. Tapi kalau dia sudah di breakout, kembali nawar, tunggu dia turun. Lantas, bagaimana sih kira-kira pergerakan satu minggu ke depan? Oh ya, saya tambahkan sedikit bahwa ini ada potensi membentuk pattern rising wedge ya. Nah ini, jadi high ke high-nya yang menurun, tetapi di sini menurunnya itu semakin sedikit mengkerucut, dan dia biasanya potensinya naik, serta ini sudah di breakout sebagai konfirmasi dia balik tren untuk meneruskan tren yang naik. Jadi balik trennya itu balik tren yang ini loh, jadi naik. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata yang lebih luas, yaitu ini sebetulnya penerusan tren. Makanya pola-pola wedge, rising wedge, kemudian falling wedge, broadening, dan lain sebagainya, itu bisa dalam kondisi sesuai tren, bisa tidak sesuai tren. Nah, jadi ini sudah di breakout ya. Ditambah lagi, akhirnya closing candle di atas semua EMA. Nah, potensi naiknya sebelum ke sini, itu Anda perhatikan area ini nih. Gitu. Ya, betul. Sorry, koreksi ini falling wedge. Thank you atas koreksinya. Betul, ini falling wedge. Saya salah ketik. Kalau rising wedge itu, rising itu kan naik. Naik yang menyempit. Jadi dia mau turun. Kalau falling wedge, turun yang menyempit. Jadi dia mau naik. Thank you, Arsenius Sofian ya. Telah melengkapi. Ini falling. Falling in love, jatuh cinta. Kan ceritanya gitu. Falling wedge, jatuh menyempit. Gitu. Artinya mau naik. Jadi jatuhnya itu... Jatuhnya ini nih, ya, itu tidak sama dengan jatuhnya ini. Kalau jatuhnya ini sama dengan jatuhnya ini, itu namanya channel. Itu sebetulnya bullish flag dari tren naik. Jadi kalau ini naik, kemudian dia channel membentuk channel, itu bullish flag. Nah, ini falling wedge. Jadi jatuhnya ini dengan jatuhnya ini tidak sama. Nanti akan saya bahas di yang ini ya. Oh ya, Anda udah daftar kan nih? Mumpung gratis. Mumpung saya mau berbagi. Ini nih. Daftar dengan WA saya 0811992989. Kita udah bahas mengenai double triple top bottom. Kemudian kita udah bahas mengenai head and shoulder. Nah, Kamis minggu depan lagi, bukan Kamis ini, karena Kamis ini kita kan live trade ya, kita akan membahas rising dan falling wedge, kalau sempat sampai ke broadening-nya. Kalau sempat, oke?
kembali ke sini. Yes. Nah, jadi ini sudah di breakout, potensi kenaikannya ke sini ya. Kenapa ke sini? Sederhana kok sebetulnya. Pertama, ini sudah ada high sebelumnya. Kemudian, di sini juga sudah ada high sebelumnya. Ingat, dengan demikian, ini bisa berpotensi membentuk ya sebuah area resisten nih. Mohon maaf kalau agak salah-salah ya. Nah, ini nih. Tapi tenang, masih konsen kok. Cuma ngomongnya aja yang agak salah gitu kan. Karena agak-agak pusing gitu. Jadi kembali lagi ke sini. Ini kan nanti kalau ke atas sini berpotensi double top. Yang sederhana-sederhana aja. Kenapa? Karena ini top sebelumnya. Oke ya. Tetapi potensi dia untuk breakout ini cukup besar. Nah, selanjutnya kita lihat H4. Berarti Anda sudah tahu ya kalau naik kira-kira Euro USD kemana. Kalau turun, jangan sampai dia membreakout ini nih. 2050 ini. Jadi ini Fibonacci, saya tariknya dari sini ke sini. Kenapa saya tariknya dari sini ke sini? Ini kan di daily. Karena gerakan wave-nya tuh begini nih. Ini ke sini, terus dia turun, kemudian dia naik. Ini saya anggap sebagai wave 3. Ini wave 1, ini wave 2. Kemudian ini wave 4. Bisa saja dia naik nanti menuju wave 5. Kira-kira nanti kalau naik menuju wave 5 ya di area ini. Ini di mana ya? Ingat kalau gambarnya merah tuh Manly. Manly tuh ini. Nah, ini nih. Tuh. Jadi kita harus tahu ya kalau buah per naik kira-kira kemana, turun kira-kira kemana. Nah, ini kalau misalkan dia sampai naik lagi membentuk wave 5. Kira-kira seperti itu. Nanti mengenai wave, Anda bisa melihat deskripsi video ini. Biasakan membaca deskripsi, nanti ada mengenai playlist Elliott Wave. Lanjut. Kalau turun dia jangan sampai membreakout ini nih. Fibonacci 50% itu pertama. Kemudian ini juga merupakan, perhatikan ya, ini nih sebetulnya ini juga merupakan low sebelumnya ini nih. Nih. Kelihatan ya, ini low. Ini low. Ini low. Saya punya buy limit di sini nih. Yang saya share ke grup channel Signal gratis premium. Ini. Dan ini lengkap ada harganya. Ini ada pending ordernya semua ya. Kalau Anda mau join, silahkan japri juga ke WA 0811992989. Sekali lagi, ini gratis. Syaratnya hanya buka account di FBS minimal $500. Karena proyek ini 1 tahun dan saya berharap serius. Dengan dana $500, bukan berarti $100 saya anggap nggak serius, tapi pasti akan lebih serius. Dan itu merupakan kebijakan saya ya. Kalau Anda mau ya silahkan, nggak mau ya nggak apa-apa, kan gratis dan nggak ada paksaan sama sekali. Selanjutnya, balik lagi ke chart. Jadi area 2050 ini tolong diperhatikan. Sebetulnya ini sih jadi area sampai kira-kira ke sini nih. Ini kan perhatikan ya, ini tertinggi. Ini tertingginya tanggal 1 September 2020. Tertinggi ini di breakout di sini nih. Oke, maka tertinggi ini juga merupakan sebuah RBS, resistance become support. Tadinya resistance di breakout jadi support. Dan kalau Anda perhatikan, di sini juga ada terendah mental, kemudian dia terendah mental sampai akhirnya di breakout. Jadi low ini dan high ini bisa menjadi sebuah area. Area 2050 sampai high ini berapa nih? High ini
Hanya 2010 lah. Jadi anggap 2010 sebagai high ini, 2050 sebagai low ini. Lanjut. Jadi H4-nya gimana nih? Udah 24 menit aja ya. Cepet banget sih. H4-nya kalau saya sih memprediksi tetap dia akan turun dulu, baru dia naik. Kalau saya zoom, turunnya kira-kira kemana? Turunnya tuh kira-kira kalau kita tarik Fibonacci-nya, ini saya rubah ya. Sekarang kan Fibonacci-nya berubah jadi begini nih. Jadi ini kan tren naik. Kemudian setelah tren naik terbentuk, dia koreksi yang ditandai dengan ini candle merah, terus dia turun, ini dia turun, ini dia turun. Kalau nanti misalkan ini sudah berhasil di breakout, maka Fibonacci ini tidak berlaku. Nah, kira-kira turunnya sebagai sebuah koreksi kemana? Nah, paling tidak ke sini nih. Makanya saya ada buy limit di sini. Nanti kalau misalkan ada perubahan, akan saya informasikan, tapi untuk member signal gratis premium ya. Nah, jadi ini kan hari Senin nih. Menurut saya kira-kira sih hari Senin dia akan kesini dulu nih. Baru akhirnya ya. Nah ini. Kayak lagi saya ulang bahwa tren Euro USD itu masih akan naik. Tetapi dalam sebuah kenaikan tentunya ada koreksi-koreksi. Oleh karena itu dalam sebuah tren naik di mana aliran kita follow the trend, kita tetap akan melakukan aksi buy, tetapi tentunya dengan menawar seperti konsep follow the trend by bidding. Nawarnya di mana? Cari support-support. Jadi ini ada, sebetulnya ada dua kemungkinan. Bisa satu lagi, dia turunnya sampai sini nih. Turunnya bisa juga sampai sini. Nah, ini ingat ya, tadi yang D1 karena warnanya hijau, 2050 ini. Dan kebetulan juga ini 50% di H4, 50% juga di D1. Ya, seperti ini forecastnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke GBP USD. Minggu lalu forecast saya juga benar ya, arahnya turun dulu kemudian dia naik, sama seperti ini arahnya. Nah, tren GBP USD untuk naik ini sebetulnya lebih besar dari euro. Kenapa? Karena didukung faktor fundamental soal situasi politik Inggris yang stabil, soal Brexit, soal perkembangan COVID, vaksinasi COVID yang terbilang baik walaupun ada varian virus baru di Inggris ya. Kemudian juga statement-statement dari Gubernur Bank Inggris itu positif semua. Ditambah lagi, kemarin kan ada preliminary GDP. Preliminary itu GDP awal. Jadi GDP atau tingkat pertumbuhan, mau nggak mau ngomong fundamental nih. Karena nggak srek ya kalau saya tidak bicara fundamental juga. Jadi jadi GDP itu ada 3 tahap. Preliminary yang pertama. 3 tahap itu berarti diumumkan per catur bulan. Yang paling penting tuh yang pertamanya, bukan yang kedua ketiganya, kecuali yang kedua ketiga dan yang ketiga itu namanya final, terjadi perubahan yang ekstrim. Nah, kalau Anda perhatikan, GDP preliminary atau yang pertama dari Inggris tuh bagus, makanya potensi pound sterling itu sangat-sangat kuat untuk kembali naik.
Dan kalau kita melihat weekly, saya kan sempat mencegah Anda untuk jangan entry sell ya. Dan kalau Anda entry buy, tunggu dia koreksi dulu. Kalau Anda perhatikan ini, dia sudah di breakout nih area resisten ini. Cukup jelas kan ini ya? Dan saya ada buy limit juga. Nah ini. Oke. Aja. Pemicunya setelah dia breakout ini sih. Nih, breakout. Nah, berarti targetnya kemana? Ke sini. Nah, ini kira-kira ke sini nih. Nanti Anda bisa cari lagi lah di tengah-tengah ini nih. Tapi paling tidak, sederhananya, lihat aja high sebelumnya target GU memungkinkan atau rasional ke 43.40. Sekarang harganya berapa? 3862. Nah, ini. Saya sendiri punya posisi GBVCAF sih, masih floating profit kalau nggak salah. Ya, ini targetnya juga lumayan besar. Selamat hari Minggu juga untuk Yogi Yosepin. Mau lihat Godang. Terima kasih banyak artinya. Terus ke D1. Nah, lebih baik sih tetap saya berprinsip tunggu dia koreksi dulu. Kalau Anda menunggu koreksi, Anda mau manfaatkan entry sell sih silakan saja. Cuma saya nggak mau gitu, karena saya melihat koreksinya juga nggak terlalu signifikan ya. Oke, kita lihat bagaimana satu minggu ke depan kira-kira forecast-nya itu apa. Kalau saya sih berpendapat, ini sama seperti Euro USD nih. Dia akan turun dulu, dan ini ada potensi double top ya. Turunnya kemana? Nah, ini boleh di revisi mengenai penarikan Fibonacci-nya, karena ini sudah di breakout kan. Nah, Anda tarik ke sini. Oke ya. Ini kan dia naik nih. Dia naik. Terus ini koreksi. Koreksinya itu sampai 50%, terus dia naik lagi. Oke, bukan hal yang tidak mungkin sih dia melanjutkan kenaikannya sehingga gagal pola double top. Tetapi saya tetap berpendapat dia masih akan turun dulu untuk mengunci 1,8-nya area ya. Dan di area 61,8 ini itu ada support-support yang mantan atau bekas resisten ini nih. Ini dan ini. Makanya saya pending order buy limit di sini. Ya, ini berpotensi nanti akan naik. Alternatif kedua bisa saja turunnya tuh cuma sampai sini. Kecil aja dia koreksi sampai sini. Atau sampai sini nih 50%, karena di sini ada potensi double bottom kan. Kemudian baru dia kemudian naik. Itu GBP USD. GBP USD ini sudah terjadi hidden bullish divergence seperti GBP CHF ya. Udah. Hidden bullish divergence-nya itu pada saat ini low ke low ini naik. Sorry, bukan di situ. Pada saat low ini nih. Ini saya kasih garis bantu ya. Nih. Garis bantu supaya mudah mengidentifikasinya. H4 ya, keluarkan aja di H4, nggak usah
Nah, ini kan. Ini perhatikan, kasih garis bantu. Ini kan low-nya di sini. Ya, ini low ke low yang menaik. Sementara perhatikan, ini low ke low yang mendatar atau menurun. Apalagi dia sudah berada di area oversold. Tuh. Maka naiklah dia. Naiknya ini mulai dari sini nih ke sini. Nah, jadi ada kemungkinan nanti dia naik ke sini atau lebih lah sedikit. Nanti dia overbought lagi, turun lagi. Akhirnya nanti membentuk hidden bullish divergence kembali. Di monthly falling wedge. Di monthly falling wedge. Ini. Bisa saja sih kalau di monthly ya. Cuma menurut saya datanya kurang banyak. Gini loh. Wedge itu kan kalau bisa ada minimal 2 atau 3 gitu loh. Sekarang kalau Anda bilang ini falling wedge, dari mana falling wedge-nya? Dari sini. Kemudian ininya begini. Ya bisa saja sih, karena kembali lagi, pattern ini kan kadang subjektif ya. Misalkan dari sini ke sini. Nah ini udah di breakout, mau dari mana? Ngambil atasnya dari mana? Ini kan kalau ngambil bawahnya, falling wedge itu kan naik yang menyempit, sehingga dia, falling wedge kan turun yang menyempit, sehingga dia mau naik. Oh ya, salah suka tak nggak konsen hari ini. Falling wedge berarti ini turun yang mana? Saya sih melihat nggak ada falling wedge ya, kecuali Anda melihat yang lain. Dari high tertinggi ke sini umpamanya, kemana? Ini ke sini. Kalaupun falling wedge sudah terjadi. Udah lewat. Nah ini. Udah lewat, betul. Dan saya udah menggambarkannya sebetulnya. Ini nih sebetulnya. Nih. Ini lihat ya. Ini ke sini. Tuh. Terus ini. Betul, tapi udah lewat. Nih, ini ke sini. Terus ini ke sini. Falling wedge, betul. Nah. Konfirmasi falling wedge-nya ini pada saat di breakout ini. Oke. Okay. Tolong pertanyaan yang fokus ya. Kita sekarang sudah masuk GBP USD. Jadi sudah terjadi. Masih bisa ditonton esok pagi maksudnya gimana? Nah, jadi kembali lagi ke GUH4, kira-kira forecast-nya seperti inilah. Saya ulang ya. Ingat ya, saya selalu mengingatkan juga, jaga equity Anda dengan menerapkan money management yang sehat. Bahwa keberhasilan trading itu bukan sekedar metode. Sekarang kita masuk ke gold. Nah, gold minggu lalu sebetulnya forecast saya sudah benar ya. Jadi kalau Anda perhatikan, minggu lalu pembukaan kan market gold sempat gap up tuh. Ini kan arahnya naik tuh kan. Sempat gap up kan. Kemudian dia turun sampai sini. Ini kan seperti yang saya kemukakan juga. Kemudian dia naik. Setelah itu ya turun lagi. Tapi ininya sudah benar ya. Sekali lagi untuk membuktikannya nonton forecast minggu lalu.
Uyang liatnya banyak coretan, ya jangan ditonton, simple. Kalau puyeng jangan ditonton. Ya kan? Karena begini, forecast memang bukan untuk pemula. Makanya sering saya sampaikan, nonton dulu video-video saya sebelumnya, sehingga dasar Anda kuat, sehingga bisa mengikuti forecast. Ini contoh video ya. Di bawah video itu kan ada deskripsi namanya. Nih. Ya kan? Ada deskripsi kan? Nah, di sini kan ada mindset, time management, risk management. Kalau Anda tidak menonton video-video ini, terus Anda mengikuti forecast, udah pasti bingung. Kenapa? Karena di forecast saya tidak mengajarkan lagi menentukan tren, kemudian menentukan support and resistance. Kita langsung melihat ke market, makanya akan banyak coretan-coretan. Kan seperti itu, dan coretan-coretan ini tidak saya hapus untuk membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan sebelumnya benar atau salah. Jadi nggak akan dihapus nih. Untuk disederhanakan gitu. Enggak. Kayak ini kan forecast-forecast sebelumnya nih. Ini nggak akan saya hapus. Makanya saya katakan bahwa forecast ini seperti berseri. Nah, kalau nggak paham atau mengikutinya baru sekarang kan bingung nih ada coretan-coretan gini. Padahal coretan-coretan ini adalah forecast minggu-minggu sebelumnya. Dan saya tidak hapus. Jelas ya, jadi sekali lagi kalau Anda pusing ya simple, jangan ditonton. Maksudnya tonton dulu soal mindset, soal money management, karena ini satu kesatuan. Contoh misalkan mindset. Mindset Anda nggak benar. Anda menganggap apa yang saya sampaikan benar sehingga Anda ikuti, Anda hajar lot. Tiba-tiba loss. Nah kan, saya salah kan? Padahal 3 kali analisa sebelumnya benar. Tapi pas Anda baru nonton, pas Anda hajar lot, pas loss. Makanya miliki mindset yang benar. Nah itu kan, coba Anda informasikan kepada rekan-rekan kalau Anda merasa podcast ini bermanfaat seperti yang disampaikan Aldrich 1. Mantap coach forecast-nya, saya selalu ikuti forecast sebagai acuan trading mingguan dari Coach Novri dan hasilnya profit terus minggu 100 pip lah. Oke. Okay. Nah itu. Jelas ya? Jadi sekali lagi forecast bukan untuk pemula. Karena untuk pemula Anda harus memahami dulu banyak hal dan itu sudah saya buat menjadi playlist. Lanjut. Supaya tidak terlalu lama. Gold, jadi ini kira-kira benar ya? Bagaimana? Kalau Anda perhatikan, apa yang saya sampaikan bisa saja di-update. Kayak sebelumnya kita punya, kalau nggak salah, buy limit gold di mana, terus saya suruh hapus, saya suruh revisi. Bisa saja. Buat yang nggak ikutin grup, nggak dapat informasi itu kan, makanya joinlah di grup Trading Tenang Senang. Supaya kalau ada update, itu bisa Anda terima juga. Nah, jadi kira-kira gimana dengan gold? Saya punya buy limit di sini yang ini udah diedit berapa kali nih gitu. Oke. Kalau kita lihat weekly-nya sih minggu lalu, maksudnya 2 minggu lalu lumayan parah, dan closing minggu ini juga masuk kategori bearish pin bar ya. Cuma ini saya lihat sebuah support yang cukup kuat. Kenapa? Karena ada trendline. Kayak lagi ini weekly. Kemudian ini juga di D1 ada sebuah area support. Nah ini seperti symmetrical triangle ya, jadi nggak jelas nih, sama kuat nih. Yang jelas, untuk dia naik,
dia harus breakout ini, dan selanjutnya kalau gold breakout ini targetnya ke sini. Sebaliknya, untuk dia turun, setelah breakout ini, saya merasa turunnya tuh nggak akan terlalu tajam, karena double topnya cuma, double bottomnya tuh cuma segini potensinya. Ini kan? Jadi turunnya cuma sampai sini, setelah dia breakout ini, tapi kalau naik breakout ini, dia berpotensi sampai ke sini. Jelas ya? Sekali lagi, kalau Anda suka dengan video ini, Anda like, Anda share. Tolong bagikan supaya banyak orang mendapatkan manfaat. Share-nya nggak usah di grup Telegram, nanti Anda di-ban atau di-kick. Share aja di Facebook pribadi Anda atau juga di Instagram Anda. Jadi, like dan share. Kalau nggak suka, jangan ditonton. Selalu saya katakan, hidup ini sederhana. Gak suka kita jangan ikuti, kita tinggalkan. Suka kita ikuti dan kita merasa bermanfaat, bagikan. Dengan demikian kita juga menjadi saluran berkat buat orang lain. Simpel kan? Jangan dibawa susah. Ngelihat chat udah susah, di luar trading hidup susah lagi. Susah maksudnya terlalu dibawa perasaan. Nah, jangan. Lanjut. Di satu. Sekarang. Nah, ini kenapa dikatakan tadi saya support kuat? Karena memang kalau Anda perhatikan, ini sebetulnya area base, kemudian dia breakout, kemudian dia di sini bounce, dia di sini bounce, di sini dia sempat bounce juga, sehingga ada potensi di sini dia kembali bounce karena ini area, kemudian ini juga trend line. Oke. Symmetrical pattern bikin jantungan, sebetulnya enggak. Kalau Anda sudah melihat itu sebagai sebuah symmetrical pattern, ya berarti logikanya begini loh, dia akan sideways. Nah, kalau sideways, tergantung. Ada dua keputusan menghadapi sideways. Pertama, Anda tidak entry. Kedua, Anda entry jangan berharap mendapatkan profit yang terlalu besar. Itu aja. Dan yang ketiga, tentunya soal jantungan atau tidak itu bukan di pola chart. Soal jantungan atau tidak itu di lotmu. Ya nggak? Jadi jangan salah kaprah. Bukan soal pola chart, tapi di lot. Kalau terlalu besar, jantungan mau pakai pola chart double top kek, kena high sebelumnya, dia turun sehingga Anda sell. Tapi kalau lotnya besar, tetap aja jantungan. Jadi jantungan atau tidak, di lot, ketahui. Bukan di pattern, bukan di teknik trading. Nah, itu mindset yang benar. Lanjut. Langsung aja biar cepat keempat, kira-kira rencananya seperti apa ya? Enggak lah, enggak gas lah. Intinya sih, ya apa yang saya bicarakan benar atau tidak, itu aja. Kalau Anda merasa enggak benar, ya enggak apa-apa. Paling tidak kan, Anda lah yang merasakan benar enggak jantungan atau tidak, tenang-senang itu di mana? Di lot. Karena sehebat apapun kita, tetap saja kita tidak bisa menjamin akan naik atau akan turun. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Ya, akan turun dulu nih. Prediksi saya. Turunnya ini sih saya melihat nggak terlalu besar ya. Ini saya koreksi dulu Fibonacci-nya kan sebelumnya ini. Ini kan waktu minggu lalu nih Fibonacci-nya ini. Sekarang kan minggu ini di sini kan. Nah, jadi Fibonacci-nya sekarang di H4, terakhirnya itu wave-nya tuh dia wave naik nih, yang ini nih. Nggak ada maksud ngegas, karena kalau saya bicara memang agak keras ya.
maklum lah dari Sumatera Utara sana gitu, biasa teriak-teriak. Nah ini, jangan buang-buang waktu, tenang aja bos. Nah ini, naik, sabar, ini turun. Perhatikan turunnya itu pas lo di 61,8% dari wave ini. Di D1-nya perlu di-update nggak? D1-nya masih ini ya, wave-nya ya. Ini ke sini. Selama belum keluar dari area ini, Fibonacci ini berlaku. Ini ke sini, perhatikan dia turun 76,4 nih. 76,4, 76,4. Ini di-breakout 76,4-nya nih. Tapi di-breakout balik lagi ke atas nih. Ini kan? Jadi ini masih berlaku sebagai sebuah support. Terus di time frame yang lebih kecil lagi, jadi Fibonacci itu bisa sama, bisa berbeda ketika dia berbeda time frame. Kalau di H4, bukan yang tadi di D1 nggak kepake, tapi skalanya lebih kecil. Di D4 kan dia mengalami swingnya turun kan ini, terus dia naik nih. Nah, pada saat dia naik, kemudian terbentuk candle merah, berarti kita sudah bisa mendapatkan data kira-kira kalau dia koreksi kemana. Dan ini dia tertahan nih di 61,8%, yaitu 18,11. Kalau saya menunggu dia di 76,4 nih. Nih. Jadi kira-kira ke sini. Ya. Terus di naik. Alternatif kedua, ya turunnya bisa sampai sini loh. Sampai sini. Double bottom kan? Terus akhirnya dia naik ke sini. Ingat ya, untuk gold naik kencang, dia harus membreakout area hijau ini. Hijau kan berarti daily. Ini kira-kira ini nih. Atau dia membreakout trendline ini nih. Walaupun ini merah berarti di monthly, tapi breakout di D1 juga bisa berarti indikasi dia akan naik lebih kencang. Yes. Indikator Ichimoku, saya nggak pakai indikator Ichimoku. Bukan berarti jelek ya. RSI-nya sama dengan stokastiknya, saya pakai 14. Bukan berarti 8 atau 5 jelek ya. Sekali lagi, ini gila pemikiran yang positif. Kalau kita tidak memakai sesuatu, bukan berarti itu jelek. Tetapi kita merasa lebih nyaman, lebih cocok dengan itu gitu loh. Dan itu belum tentu berlaku buat orang lain. Makanya, Anda harus menekuni sesuatu untuk bisa mendapatkan feel. Feel itu nanti feeling. Perasaan. Nah, perasaan yang tentunya didukung pengetahuan dan pengalaman. Jadi, kesimpulannya, kalau nggak ngerti apa-apa, jangan pakai perasaan. Tapi kalau udah ngerti, bolehlah menggunakan feeling. Kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab, bisa diulang ya, tapi jangan terlalu berulang-ulang gitu, jatuhnya jadi spam. Dicoba diulang aja. Sadarilah, kadang-kadang kan kalau kita menyampaikan sesuatu, Anda misalkan menyampaikan sesuatu kan bisa terlewati, santai aja, kasih tahu aja, atau diulang aja.
lagunya bikin tegang. Saya lagi nggak pakai ini nih, nggak pakai headset. Oke, udah. Dolar indeks, euro USD, GBP USD, gold. Iseng-iseng out USD yuk. Nah nih, out USD hati-hati ya. Terakhir, iseng-iseng yang positif. Iseng-iseng bukan berarti entry ya. Iseng-iseng bikin forecast gitu. Nah, Anda perhatikan, ini area yang cukup krusial nih. Untuk dia bisa naik kembali, dia harus breakout ini, weekly kan? Nah, ini nih, area ini nih. Nah, ini dia tertahan nih. Out USD ini menarik. Buat yang buat Anda yang mau nge-sell silakan. Tetapi sekali lagi batasi lot Anda, kemudian juga input stop loss. Tapi kalau saya selanjutnya akan nge-buy nih. Saya punya posisi buy limit cuman belum saya share kayaknya. Nah, yang jelas penampakan weekly-nya seperti ini. Dan pada saat dia kena resisten area ini nih, ini dia sebetulnya di weekly-nya sudah dalam keadaan overbought. Ini tinggal tunggu turunnya aja nih, karena di sini udah overbought. Ini kayak kelihatan ya powernya ya. Kalau Anda mau nge-sell, kayak lagi tadi sudah saya katakan, kalau Anda mau nge-buy, tunggu dia turun dulu gitu. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan ini ada channel nih. Ini kan channel nih. Ini bisa bullish flag loh. Bullish flag tuh gini, kayak bendera gitu. Trendnya naik, terus dia ada penurunan. Dan sifat penurunan ini sementara. Idealnya sih buy-nya di sini gitu. Idealnya. Tapi kalau kita mau lebih agresif, artinya lebih cepat, ya kita cari area-area untuk nge-buy ini. Kalau kita perhatikan Fibonacci-nya, saya ambil Fibonacci-nya dari sini nih. Ini ke sini. Kemudian menurut data dia tertahan di 61,8, yaitu ini dan ini. Dia mental. Nah, kalau dia breakout ini, maka dia berpotensi ke sini. Kalau dia breakout ini, maka dia berpotensi, lihat tadi di weekly ya. Berpotensi untuk ke sini. Ini dari mana nih datangnya? Nih. Lihat nih. Ini top, jadi ini bisa kemungkinan triple top. Di samping ini juga ada channel ini, jadi ini naik, ini kan bisa, ini kan nanti di sini ketemu sama ini. Jadi kalau lihat polanya kan ini naik, turun, naik, turun juga mungkin ke sini, baru mungkin dia naik lagi ke sini, baru dia turun lagi. Itu di weekly-nya, di D1-nya juga udah cukup jelas tadi penarikan Fibonacci-nya dari sini ke sini. Dan selama belum keluar dari range ini, Fibonacci ini masih berlaku. Kemudian ini juga bisa trendline ya. Ini biru berarti di H4. Ini bullish flag. Kemudian ini bullish pin bar ya, ini yang di D1. Terus kira-kira di H4-nya gimana? Kira-kira sama seperti EU gold, mirip-mirip semua. Saya memprediksi dia turun dulu ya, kan Fibonacci-nya. Sorry, ini koreksi sampai sini dong, tertingginya kan ini. Nah, oke. Jadi di D1 tadi yang ini ke sini, dan di H4 ini ke sini. Dan saya mengincar di sini. Jadi saya berpendapat ada potensi penurunan sampai ke sini. Ini ada 50% dari D1. Di sini juga sebetulnya ada sebuah area support. Kemudian di sini trendline. Jadi saya berharap low candle-nya menyentuh ke sini, tapi closing candle-nya tetap bertahan di atas trendline ini gitu. Trendline ini dari mana nih?
yang H4 ya, ini ke sini, terproyeksikan ke sini. Jadi skenarionya dia turun, kemudian low-nya jemput ini, tapi closing-nya tertahan di sini. Itu skenario berdasarkan analisa yang masuk akal. Logik lah istilahnya. Kemudian ini dari mana sih? Ini nih high. Kemudian ini kan di breakout nih. Terus dia turun ke sini nih, lihat, dia mental. Ini sebetulnya supply and demand ya. Dan ini sebetulnya juga UFO, unfilled order. Nah ini ke sini. Jadi nanti kemungkinan akhirnya dia naik. Kira-kira seperti itu. Tinggal nanti jangan lupa ya, Anda perhatikan data-data ekonomi apa yang diumumkan minggu depan. Kalau nggak salah kan, kalau China mah Senin, Selasa, Rabu nih, Chinese New Year, Imlek libur. Di tempat saya hujan nih, Jakarta. Bagaimana kota-kota lain? Nah. Oke. Ini forecast-nya kita lihat saja nanti. Jadi nawarnya cukup sadis nih. Ini kan 77, sekarang kan 7760. Nawarnya 7640, jadi 120 pip. Ini kan berlaku seminggu, bisa saja ini kejemput. Nanti kalau misalkan ini nggak kejemput, dengan adanya dasar, saya mungkin akan update untuk buy di harga yang lebih tinggi. Tapi rasanya nggak akan buy di harga yang lebih rendah lagi, otomatis kalau kejemput pasrah, nah stop loss atau tidak. Bogor hujan ya? Cengkareng hujan lebat. Iya, saya di Cengkareng kan, Taman Semanan. Rangkas Bitung hujan. Wah. Semoga aman ya. Coach D1 bullish divergent. D1 mana ya? Gold bisa berlawanan arah dengan BTC nggak, Coach? Bisa. Bisa saja. Gini, kalau Bitcoin itu murni analisa teknikal, bisa lebih sederhana. Kenapa? Karena nggak ada fundamentalnya kalau Bitcoin itu. Betul nggak? Kalau gold, kan kalau situasi ekonomi politik dunia kondusif, gold kehilangan pesona, dia turun. Tapi kalau situasi politik ekonomi dunia tidak kondusif atau kurang kondusif, gold akan menguat, sebab gold itu salah satu pilihan untuk safe haven, lindung nilai. Tapi kalau Bitcoin, BTC USD, Ethereum, dan lain sebagainya, nggak ada fundamentalnya. Apa yang menyebabkan secara fundamental Bitcoin naik atau turun? Paling statement-statement. Statement Facebook, statement Tesla, umpamanya. Jadi murni teknikal. Dan technical trading apapun sama saja. Mau cryptocurrency, mau forex, mau gold. Oh ya, sebagai tambahan informasi, mungkin saya besok akan mengupload video ini karena ada banyak pertanyaan meminta tanggapan saya terhadap video ini nih. Tuh. BTC dipompom bisa aja. Jadi ini ya, permintaan tanggapan banyak sekali sehingga saya buat, dan ini tujuannya lebih ke arah edukasi ya. Jadi gini, saya mengajak Anda untuk bersikap profesional. Kalau kita tidak setuju terhadap sesuatu, maka bertindaklah profesional, jawab atau sanggah dengan buat artikel atau mengupload video, dan tetap sopan, tetap menghargai pendapat orang lain. Tapi bukan berarti sesama profesional terus saling setuju, belum tentu.
Yang penting adalah buat yang dikritik atau yang mengkritik juga masih dalam koridor yang benar dan tidak ada urusannya dengan pribadi. Intinya begitu. Yang kita respon, tanggapi kan pernyataannya, bukan pribadinya. Dan sekali lagi, tetap sopan. Jangan ada bullying, jangan ada gimana-gimana. Sampaikanlah dengan cara yang elegan. Ini nanti saya upload dalam Sersan Sukses Senin malam jam 8. Ya. Mengapa saya tidak mau bermain forex? Sama, saya juga tidak mau bermain forex. Saya mau trading forex. Nah, itu sebagai pembukaan saja. Soal BTC. BTC, saya terus terang tidak trading Bitcoin ya, tapi kalau dimintai pendapat, oke, ini terakhir lah. Coba ya saya lihat BTC itu seperti apa sih. Kita pakai trading view. Lemot nih. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak lemot BTC. Jadi sekali lagi, tunjukkanlah ketidaksetujuan dengan elegan. Dan biasa di dunia profesional, memberikan tanggapan baik itu pro atau kontra kan biasa. Nah ini Bitcoin. Kalau kita lihat weekly-nya. Forex judi bukan coach. Oke, karena ini udah bebas, saya jawab ya, bukan. Dan tergantung di tangan siapa. Sekarang saya tanya, sepak bola judi nggak? Bukan, olahraga. Tapi ada pejudi bola, betul nggak? Jadi di dalam sepak bola ada penjudi, ada pemain, ada pelatih, ada FIFA. Sebagai organisasi internasional yang menaungi sepak bola. Jadi sekali lagi, sepak bola judi atau enggak tergantung di tangan siapa. Buat penjudi, dia tidak melakukan aktivitas bermain bola. Karena dia bukan pesepak bola. Tapi dia memasang taruhan terhadap setiap pertandingan. Berarti itu penjudi bola. Makanya tergantung di tangan siapa. Itu kira-kira jawabannya ya. BTC USD. Nah, ini saya udah buat nih sebetulnya nih. Oh iya, dia breakout high. Oh, dia membentuk new high nih. Jangan dikejar. Tunggu saja. Ingat, yang disebut dengan resistance become support. Ini kan resistance. Ini jadi support. Tunggu aja di sini. Udah, seperti itu aja. Jangan dikejar. Apalagi ini kan udah overbought ya. Walaupun tetap dalam sebuah kondisi overbought bukan berarti tidak ada power untuk naik. Karena banyak juga peristiwa-peristiwa di mana sebuah pair itu berada di sebuah area overbought yang lama. Dan tidak turun-turun. Tapi kalau kita lihat di sini, D1-nya juga overbought. Jadi tunggu saja, sabar, dia koreksi turun. Jangan Anda kejar. Nah, ini belum bisa dibentuk Fibonacci retracement-nya, paling Fibonacci extension, karena ini belum ada candle merah sebagai sebuah koreksi. Nanti kalau sudah ada candle merah, petir. Kalau sudah ada candle merah, Anda bisa tarik ini untuk melihat Fibonacci penurunan retracement-nya. Nah, ini. Anda bisa tarik ini. Tapi kalau menggunakan RBS atau SBR, ini merupakan sebuah support. Intinya begitu aja nih. Oke. Gold bearish divergent di D1. Oke, kita lihat.
balik ke gold. Bearish divergen di desa. Bearish divergen di D1 menggunakan oskilator apa, Pak? Periodenya berapa? Itu aja. Kalau saya sih tidak setuju. Oke ya. Yes, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jadi berkat. Jangan lupa tonton Sersan Sukses besok hari Senin jam 8 malam. Dan mohon maaf jika hari ini tidak maksimal, ada delay, kemudian juga ada mungkin sering kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi. Sekali lagi, tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Atau trading tenang-senang. Dan kita akan bertemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.